Nah, di video kali ini kita akan mengaktifkan suara keypad di papan panggilan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah papan panggilan. Jadi apabila kita tekan, sekarang tidak ada suaranya. Ah, ini sudah ada suara. Sorry, volume saya dikecilkan tadi. Ya, ada suara. Jadi kalau buat kalian di papan keypad ini tidak ada suara, kalian bisa aktifkan dengan cara kalian buka ke pengaturan, kalian pergi ke sini, ke bunyi dan getar, kemudian kalian pergi ke bagian ini, di nada sentuh keypad ini aktif ya, tuh sudah berwarna biru ini aktif. Kalau non aktif seperti ini, dia berwarna abu-abu. Nah sekarang sudah aktif, nah maka dia akan ada suara seperti itu ya. Ini tinggal kalian tes tuh, ada suara ya. Oke, semoga kalian paham ya. Sampai jumpa kita di konten berikutnya.